praktikum kemarin, jadi tahu bagaimana yang sistematis. Dan kalau selama ini karena saya juga belum praktek, mungkin dari teori aja kalau tidak dipraktekkan dan diberitahu yang benar seperti apa itu mungkin agak kurang tepat, kurang berurutan atau apa. Dengan praktik kemarin alhamdulillah jadi lebih berpengalaman dan tahu. Hanya saja saya kalau boleh kasih masukan, karena saya sendiri juga masih baru ya, saya merasa waktu share soalnya kurang lama, jadi biar sempat mikir gitu kan. Terus waktu praktiknya juga kurang panjang, jadi keburu-buru sampai ngeblank. Dan sebaiknya jamnya diletakkan jam pertama.